Bakri. Kamu menang sendiri. Tapi enggak mau mata punggungmu. Natalia. Awas, tabrak laptop ibu ini, hilang semua datanya. Nanti ini kita tetap menunggu dari Inmendagri-nya sudah keluar. Nanti kita akan menunggu Ingup apa-apa saja yang diperlonggar. Maka tadi saya katakan ada yang diperlonggar, mungkin jam buka ataupun persentase kehadiran anak sekolah yang tatap muka seperti kemarin itu sebenarnya sudah 50%. Namun tetap kami kurangi lagi, tetap 25%. Mungkin hal-hal seperti itu nanti pelonggaran-pelonggaran. Namun yang tetap masih diperketat prokesnya. Ini yang saya ingin sampaikan terus-menerus, prokesnya harus diperketat gitu.